Video kali ini saya akan melakukan trip dari Margasari atau dari Pasar Margasari menuju ke Kesuben, teman-teman. Dan seperti biasa, kita naik transportasi tuyul, teman-teman. Entah kenapa ya kok bisa dinamakan tuyul, saya juga kurang tahu. Kalau di Jepara itu saya nyebutnya, atau warga Jepara itu nyebutnya bis mini, teman-teman. Nah, ini suasana pagi hari di sekitaran Pasar Margasari, teman-teman. Nah, itu bisa dilihat di belakang. Wah, itu ada Sinar Jaya, teman-teman, melintas dengan kodenya 71J, teman-teman, melintas. Oke, yuk, karena ini belum ada elf yang standby di sekitaran sini. Biasanya kan banyak tuh, ada beberapa elf yang standby di sini. Kita tunggu dulu nanti sampai ada elf yang menuju ke Kesuben. Oke, teman-teman, di depan kita ini sudah ada elf. Nah, yuk kita naik. Oke, teman-teman, kita naik. Jam 7.31 start dari Margasari, teman-teman. Oh, keren, ada miniaturnya tuh. Diberangkatkan kembali dari Margasari.
Vertex Sinarjaya 2XA bodi Avante itu teman-teman. Itu satu-satunya kasta tertinggi Sinarjaya. Ada legresnya, kemudian ada toiletnya, ada kamar mandinya. Itu startnya atau berangkatannya dari Prubuk. Kemudian hampirannya dari Prubuk itu Margasari. Kemudian balap pulang. Margasari, setelah Margasari Banjaranyar. Setelah Banjaranyar balap pulang. Balap pulang Yomani. Yomani itu Selawi teman-teman. Sinarjaya 2XA. Itu kalau nggak salah saya, kalau saya nggak salah ya teman-teman, itu 2XA jurusannya Kalideres teman-teman. Melintasi pasar Banjaranyar teman-teman, di sana tuh di sekitaran pasar Banjaranyar ini juga ada beberapa agen bus teman-teman, ada Sinarjaya, ada Dewi Sri, kemudian untuk Haryanto itu, nah ini teman-teman papasan pas PO Haryanto keluar nih teman-teman. Nah jadi untuk agennya Haryanto itu ke atas sana teman-teman. Nah, ke atas sana tadi itu apa ya, sekitar 2-3 kiloan lah teman-teman. Sekitar 2-3 kiloan itu akhirnya dan itu merupakan start awalnya Haryanto dari sana teman-teman. Nah ini kita di overtake Haryanto. Wah ada tutupan sama truk. Itu HR mesin depan tuh teman-teman, yang dulu pernah dipakai sama Luragung kalau nggak salah. Banjaranyar teman-teman, jadi penumpang Banjaranyar itu dari sama Besli tetap di Banjaranyar Margasari teman-teman. Penumpang Margasari itu tetap di bawah sama Besli. Itu start awalnya kalau dari barat dari Roxy teman-teman, pemadam Roxy pemadam. Nah ini SPBU Banjar Mar Banjaranyar. Just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls down from the-
Wei. Kamera kelihatan kayak mendung ya, teman-teman. Itu aslinya nggak mendung, itu ada apa ya, kayak spotlight gitu tuh teman-teman di kacanya, jadi kelihatannya kayak mendung. Nah itu juga fungsinya untuk menghalau cahaya ya teman-teman, biar apa pandangan drivernya itu nggak silau. Kiri nggih, Om. Oke, sampai di halte ke Supin, teman-teman. Oke, kita turun di sini. Amit, suan nggih. Oke, kita turun. Nah, kita sudah sampai lagi. Kita sudah sampai lagi teman-teman di halte ke Supin. Oke teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, itu tadi adalah trip dari Margasari menuju ke Supin. Nah ini saya sudah kembali di halte ke Supin teman-teman. Trip naik bis mini atau elf atau disebutnya warga sekitar sini itu tuyul teman-teman. Oke. Sekian dulu videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa lagi nanti di video-video saya selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah, waridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.